Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Murni Flora. Nah, hari ini kita sedikit spill spill tipis-tipis. Ini tanian Murni Flora ya. Ini udah lumayan kalau di total-total mungkin jumlahnya itu ada sekitar 600 pohon yang kita ambil dari petani-petani di sekitaran Cipanas, Ciapus, sampai ke Bandung, sampai ke Sukabumi juga ada. Nah, ini yang di sini nih papi-papi yang dari Cidahu. Cidahu. Terus yang sebelah sana tadi ada yang kristal-kristal merah, ada yang forgetti itu dari Om Regar. Jadi kayak dari Om Regar itu waktu kita flash sale, itu ada juga kita beli beberapa pohon juga dari Om Regar yang kita besarkan. Nah, salah satunya tadi diantaranya maksudnya itu ada yang jenis forgetti itu kita beli dari size-nya masih agak kecil. Yang pertama live di Om Regar, kita rawat. Nah, itu udah lumayan besar sekarang di sini. Dan itu form-nya makin bagus. Jadi, yang mau kita sharing adalah semua tanaman yang kita sell di flash sale itu juga banyak yang kita juga beli untuk dibesarin atau untuk ditani ya. Tapi memang kalau untuk tani dari biji kita belum fokus ke sana, memang lebih fokus ke dibesarkan. Jadi yang mau kita sampaikan adalah bahwa semua yang kita flash sale itu kalau dirawat dengan baik, karakternya itu bagus-bagus. Jadi punya nilai ekonomis yang sangat-sangat potensial lah ya untuk bisa mendatangkan keberkahan. Nah, ini juga sama jenis-jenis papi, jenis-jenis red crystal, forgetti, silver. Banyak yang kita besarkan dengan tujuan nanti kita bisa masuk ke pasar ekspor. Mudah-mudahan kalau sudah sampai pasar ekspor, para breeder-breeder kita di khususnya di wilayah Jawa Barat itu bisa lebih dihargai di kancah dunia internasional. Ya, seperti Om Regar, ada yang dari Om Didit. Ini yang di pot ini yang besar-besar masih dalam perawatan. Ini yang dari Om Didit kemarin di Pondok Bitung ya, Ciapus. Ada juga yang kemarin sudah siap jual, langsung kita jual. Nah, sebagian yang memang belum siap jual kita rawat dulu supaya warnanya bisa lebih maksimal. Terus juga ada Acike, ada Bah Oe di Cicuruk. Terus ada banyak lagi lah yang saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu. Ya, intinya kita berusaha dari Murni Flora untuk memajukan bisnis tanaman hias khususnya anturium dan juga bisa mengangkat derajat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, para breeder yang sudah dengan begitu sabarnya, dengan begitu tekunnya mengembangkan hasil-hasil hibrid baru, dirawat dengan karakter yang beragam macam, supaya ini bisa semua masuk ke pasar internasional dan bisa dihargai nama-nama yang sudah berjuang selama ini. Dan juga tentunya pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan waktu hasil hybrid dari sahabat-sahabat kita para breeder ini bisa diterima di pasar ekspor, pasar luar. Mudah-mudahan itu juga bisa mendatangkan keberkahan dan rezeki yang lebih untuk kita semua khususnya para breeder nantinya. Ya. Nah, ini mungkin targetnya masih harus perawatan selama paling cepat itu mungkin 6 bulan. Ya, tapi kalau udah kondisi akar udah bagus, biasanya untuk nambah daunnya bisa lebih cepat. Dan mudah-mudahan karakter daun-daun baru yang keluarnya bisa lebih cantik lagi. Nah, untuk di Murni Flora di sini kita lebih banyak yang ini yang ditanam di sini itu full kena hujan. Jadi full kena hujan dengan paranet double. Tapi karena di sini lagi mendung, sebenarnya paranetnya ini harusnya dibuka. Tapi karena takut nanti tahu-tahu panas, jadi tetap kita bertahan dengan paranet double. Nah, waktu dia dihujanin, kalau di Cipanas karena kelembapannya bagus, jadi posisi akar itu lebih cepat terangsang untuk tumbuh. Yang kedua, yang paling menarik adalah warna dari daun anturium itu karakternya lebih maksimal keluarnya. Nah, jadi sebagai contoh, ini ada saya mau liatin juga karakter unik. Unik di pembesaran di Murni Flora. Nah, ini salah satu contoh
yang karakternya itu jadi antik. Ini Forgetti. Ini kalau nggak salah ini masih dari Om Regar dulu ya. Dari Om Regar masih kecil, cuman daun-daun apa kecilnya itu udah dipotong karena defect. Ini baru 2 daun, tapi ini apa makin kesini makin cakep. Karakternya antik. Ya, jadi apa inilah seni kita merawat anthurium. Jadi waktu dia keluar daun baru, kalau karakternya itu unik, nggak perlu dia variegata aja udah kita harusnya udah lebih senang lagi gitu. Karena memang apa hasil kesabaran kita tuh mendatangkan karakter yang beda lah, beda unik dengan yang lain. Nah, kemudian nanti ada contoh lagi. Nah, ini baru kita tanam. Ini yang kemarin dari Cidahu. Ini agak beda karakternya. Kita mau besarin dulu karena dia punya vein itu benar-benar merah. Kemudian ini yang di sini, ini kayak Carla formnya. Ini dari petani di Cililin, Bandung. Yang kemarin juga ada yang langsung kita jual ke apa sahabat Multiflora. Terus yang lanjut lagi, ini ada yang unik. Ah, ini nih. Ini silver kalau nggak salah dari Ciapus. Silver Ciapus, tapi formnya itu cantik. Nah, ini udah mulai keluar daun baru lagi. Ini kalau dihujanin tuh biasanya begini resikonya. Tapi buat pertumbuhan dia lebih maksimal karakter dan pertumbuhan akarnya juga lebih bagus. Ini juga dari Cililin. Ini kemarin dari Cililin, formnya udah kelihatan bagus. Ya. Kemudian ini juga dari Cililin ini, masih dari Cililin. Ini juga udah kelihatan karakternya mewah. Nah, ini kalau nggak salah masih dari Om Regar ini. Ya, jadi apa? Di situ seni kita merawat anthurium. Kalau apa kita sabar, telaten ngurusnya. Jadi karakternya itu antik-antik, cantik-cantik gitu. Tapi memang ya harus saya akui juga memang buat sabar ngurus tanaman hias ini khususnya anthurium itu ya lumayan. Karena paling cepat dia setahun itu baru mulai kelihatan wahnya. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan kita akan sharing-sharing lagi bagaimana kita bisa menghasilkan karakter-karakter yang cantik khususnya untuk di daerah-daerah panas. Nah, mungkin kakak-kakak bisa masuk di kolom komentar khususnya untuk yang di daerah-daerah panas jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengurusan perawatan anthurium khususnya kuping gajah. Nah, mungkin seperti itu pengantar flash sale untuk hari ini. Hari ini kita masih flash sale dari GH Multiflora, jadi harganya masih under, karena kalau dari GH kita sendiri masih ya masih bisa dikondisikan harganya, dan kebanyakan kita masih kasih harga yang sifatnya subsidi. Jadi artinya harga yang kita tawarkan di Multiflora ini bukan harga yang mengikat, tapi ini lebih cenderung kepada promo yang tiada henti dari Multiflora untuk terus merangsang minat dan antusias sahabat-sahabat di luar sana seluruh Indonesia untuk bisa ikut ambil bagian jadi pencinta anthurium kuping gajah. Jadi harganya masih sangat-sangat rasional dan murce-murce tentunya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.